Saya perlu menyampaikan biar semuanya tahu dan tidak misalnya kenapa kok tidak boleh untuk mengadakan kegiatan seperti ini, apalagi ini sudah ada momentum setengah pura. Ini setengah pura yang saya lihat, setengah pura. Yang lain pasti sudah tahu bagaimana pura, karena saya ikut saya juga satunya pura. Sedangkan kegiatan ini, mohon maaf, belum mendapatkan izin. Setiap kegiatan di sini selama ini belum mendapatkan izin. Masyarakat Mahir itu terbuka rekam seandainya di sini sudah ada izin. Izin itu bukan hanya RT, RW, rumah, sama pusat. Izin itu sampai ke provinsi, karena memang semuanya ada aturannya. Jadi semalam itu sebenarnya saya sudah panggil Ibu Uti dengan penanya, dengan Bapak, ya, kita koordinasi sampai kita sentuhan, ya. Saya sudah sampaikan, karena belum ada izin, masyarakat menolak. Kalau seandainya ada izin, silakan. Semalam disampaikan itu juga. Kalau seandainya tidak ada izin, masyarakat menolak. Kemudian saya sampaikan ke Bu Uti, minta tolong kegiatan mungkin tidak dilaksanakan upacara, boleh silaturahmi. Karena sudah pada datang, silakan silaturahmi. Tidak ada salahnya silaturahmi itu memperpanjang. Tapi tidak dilakukan kegiatan upacara. Jadi saya mohon bantu saya. Saya mohon bantuan dari komunitas ini. Biar masyarakat di sini nantinya kalau memang sudah ada izin, pasti akan berjalan dengan baik. Tapi selama belum ada izin, bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat sendiri. Itu sebenarnya kejadian sudah dari tadi malam. Sudah dari tadi malam. Jadi saya mohon pengertiannya. Saya mohon pengertiannya. Seandainya tahun depan belum ada izin, saya harap tidak datang ke tempat ini. Bukannya, kecuali silaturahmi ya. Oh, silahkan silaturahmi. Kecuali kalau untuk kegiatan upacara, pasti akan kejadian seperti ini.